Ini cara atasi ambeien pada wanita hamil. Ambeien atau wasir adalah keluhan yang sering terjadi saat kehamilan. Jika wanita hamil mengalaminya, bisakah kondisi tersebut menjadi penghalang bagi penderitanya untuk melahirkan normal? Setidaknya 50% ibu hamil mengalami ambeien. Sebagian besar ambeien pada masa kehamilan tidak menimbulkan gejala yang berbahaya. Meski demikian, tak sedikit ibu hamil yang khawatir bahwa wasir bisa menjadi penghalang untuk menjalani persalinan normal. Masalah kesehatan yang dalam istilah medis dikenal sebagai hemoroid ini merupakan gangguan pada pembuluh darah yang ditandai dengan pembengkakan pembuluh darah vena di daerah sekitar rektum, bagian ujung dari usus besar dan anus. Secara umum, ambeien dibagi menjadi dua, yaitu hemoroid internal dan hemoroid eksternal. Hemoroid internal ditandai dengan pembengkakan pembuluh darah di daerah rektum. Umumnya gejala berupa keluarnya darah yang menetes saat buang air besar. Jika ukuran ambeien cukup besar, biasanya benjolan tersebut bisa menyembul keluar dari anus saat penderitanya mengejan. Sementara itu, hemoroid eksternal ditandai dengan pembengkakan pembuluh darah di daerah kulit anus. Pada jenis ambeien ini, benjolan akan terus ada di sekitar anus. Hemoroid eksternal biasanya tidak menimbulkan perdarahan saat buang air besar, tetapi bisa menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan saat duduk karena ambeien tertekan. Ada dua alasan utama yang bisa menjelaskan tentang ambeien yang sering dialami saat kehamilan. Pertama adalah akibat pembuluh darah besar di area usus tertekan oleh rahim yang terus membesar. Selama kehamilan, tertekannya pembuluh darah di usus tersebut menyebabkan pembuluh darah di anus juga lebih mudah membengkak, sehingga timbul wasir. Biasanya, penekanan pembuluh darah ini mulai terjadi pada akhir trimester kedua. Alasan kedua adalah akibat sembelit yang rentan terjadi pada ibu hamil. Keluhan sembelit atau konstipasi sering muncul akibat pengaruh hormon kehamilan atau karena efek samping suplemen zat besi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Pada kondisi sembelit, feses mengeras sehingga membuat ibu hamil harus mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk mengejan. Tindakan ini akan memicu pembengkakan pembuluh darah di anus, yang akhirnya berujung pada munculnya ambeien. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?